Dia namanya hewan, ya, tapi Allah memberi kekuatan dia di akhir. Anjing laut, anjing laut. Anjing laut itu memang dia tidak di es kan, tapi ketika dia menyelam, ya kan, ke dalam laut, dia tahan. Lu kenapa kan? Ya memang dia makannya ikan. Anjing laut itu makannya ikan. Nah sekarang kalau dia hidup di daerah kutub es itu makan apa? Ya? Kalau anjing di sini, anjing dia bisa makan ini, makan ini, makan roti duyan, makan ya kan? Ayam duyan, makan apa ya kan? Nasi duyan, makan pur duyan, ya kan? Oh di sana es makan apa? Maka Allah kira, kalau kita mau ya Allah, subhanallah, Allah itu memang besar sekali. Ya kan? Allah mengatakan, dia memberikan bekal kepada makhluknya dan hidup. Makhluknya hidup, ya kan? Yaitu dia diberitakan. Coba itu anjing darat cerke, gandoli kakinya cerke, setengah jam dia air sudah mati. Ya kan? Paru-paru sudah penuh, ya, dan air mati. Ya. Kalau itu berjam-jam mati. Diberi kekuatan oleh Allah. Itu seperti itu. Ini sangat luar biasa. Sama orang-orang yang mereka namanya orang laut, ya kan? Atau orang-orang yang mereka orang Dayak, ya kan? Yang mereka tidak bisa makan kecuali mendapatkan ikan. Mereka itu, ya kan? Lain dengan dunia kita. Walaupun paru-parunya sama, tapi mereka itu ketika mereka menyelam itu lebih kuat. Jadi sebenarnya dalam badan jaringan itu bisa nyarikan. Kalau kita yang paling pintar kan sebenarnya jumbo lagi. Ya karena kita ada makan. Gitu. Ternyata manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala itu biasanya di dalam urusan bagaimana dia mencari makan. Bagaimana dia bisa mencari. Ya. Kayak kodo. Kodo itu kan makan nyamuk. Kalau kita pikir, nah kalau sehari itu dapat 10 nyamuk itu apa ya, kenyang gak? Kan ternyata kantongnya itu kecil sekali. Kodok itu kan kecil ya. Dia sehari misalnya 10 nyamuk itu sudah kenyang. Itu cara Allah memberikan kekuatan begitu. Tidak bedanya ular itu. Ular. Ular itu bisa memakan bila sebesar dia, apakah sama ular, apakah dia koyak, jadi ukurannya bukan perut itu, rahangnya. Jadi kalau rahangnya gini, ya, segini itu berarti nanti juga sama. Cok, gitu, segini ini bisa masuk, punya, telan, sehingga perutnya berbesar. Ya seperti itu, cara otak. Dan kemudian yang paling sempurna itu manusia. Diberi kekuatan oleh Allah cara mencari makan sempurna, tidak seperti ular, tidak seperti kata, tidak seperti cicak, tidak seperti kerbau nantinya. Jadi manusia itu luar biasa diberi kekuatan oleh Allah cara lebih dari sekali karena manusia punya akal. Jadi sudah jelas ya, jadi itu perkara-perkara. Ada yang lain bisa kan? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a az-zubabu." Ketika jatuh itu lalat. "Fi sarabi ahadikum," di dalam minuman di antara salah satu. Hal yang bisu maka serukanlah. Ini perintahnya. Maka kalau dibuang itu ada minuman, ada lalat nyebur di situ, jangan dibuang, dicerukan. Ini perintah. Kalau kita membuang itu khilaf sunnah, menyalahi sunnah, cerukan. Semua yang zikru kemudian buanglah
Bukan lalatnya, bukan minumannya. Buanglah. Itu begitu. Itu begitu. Kemudian buanglah lalat. Fa'inna ilahat hijani hidamun. Karena sebenarnya dalam salah satu sayapnya ada penyakit. Wabil akhari syifa'un. Dan di dalam yang lain ada syifa. Letaknya di sini kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk dicelup-celup buah. Ini kan, kita pakai sendok kecil di buah. Kalau kita kan langsung biur gitu kan. Ya kan. Kita langsung biur gitu kan buah. Ini khilaf sunnah menyalahi sunnah. Dan jangan merasa jijik. Kenapa? Karena di situ ada obatnya. Setelah anak itu dia nyembur dengan di sayap kiri itu isinya penyakit, kemudian kita celupkan, berarti jadi lalat itu kayak kapal terbang. Kapal terbang itu kalau dia benar pakai sayap. Yang gelap sayap kiri itu isinya penyakit. Ketika kita cemplungkan semuanya, cemplungkan semuanya, maka tenggelamlah itu sayapnya. Maka sayap kanan isinya obat. Lah kenapa? Kok kita diperintahkan ini diminum? Jadi ini iman-iman. Iman-imannya ini bukan pada minumannya. Kalau zaman sekarang teh sagres itu kalau mau jadi ini kolak sagres itu mau jadi. Tetapi di sini itu ada obatnya ini. Jadi sayap kanan obat lalat itu bukan hanya menolak penyakit lalat itu toh. Semuanya. Jadi obat anti kolera. Obat anti kolera. Makanya. Tapi ini jangan bisa gunakan ya. Kemudian itu ada wabah kolera nyari lalat sempurna di rumah. Makanya kalau ada orang demam itu kan sebab makanan. Orang masuk angin demam, tamu-tamu itu kan misalnya makanan. Makanan itu dijamin lama. Terus kotor kena apa, kotoran apa, gitu. Karena kedua dia makan, gitu. Udah dia meriah, gitu. Kan seperti nama lagi ya, kulit-kulitnya itu agak sensitif, gitu. Sensitif tentang kayak gitu, itu tidak ada masalah. Orang-orang kota kan nggak sensitif, kalau di sini gampang, ya kan? Tanah mau makan nggak bisa ada popo, gitu kan? Ada lapar ya, mereka udah punggung mentahan, ya kan? Kan di sini ya, pakai alat di sini terus makan. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi di sini ada kebalan, yang nanti mampu menolak penyakit-penyakit. Ya kan, penyakit yang datang pada saat pancaroba, penyakit apa yang tipus bayangan itu seperti itu. Jadi ya ya tidak perlu teman harus hidup tidak apa. Misal ini tidak masuk waktu. Ada yang tanya? Ya gimana? Dari pas makanan kering tak? Makanan kering roti, nyelupkannya di susu. Ini barang sahaya. Yang ini kan, kalau itu barang tangga, pendapat itu kan datang dia. Ya di portal mana, yang itu kan. Masa misalkan ayam itu besar, ya paha besar gitu, kan? Atau mau kedua ya, kan? Dicuci juga bisa, kan gitu kan? Dicuci bisa, kan gitu kan? Kemudian dibuang, kan? Dibuang, kan? Bisa.
Ya, ini benda-benda cair. Nah, kalau benda cair kan dicuci bagaimana? Ya kan, kita buat kopi, kemudian ada alatnya, dan itu gimana dicuci? Ya kan, yang gak bisa, ya perkara dia akan dicuci. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Cuma kan yang bekas tadi, injakan-injakan itu yang kita buat. Karena dipotretkan seperti itu akan memang sakit. Lebah atau lebah enggak? Lebah. Oh lebah? Lebah enggak apa-apa. Iya. Ya dimakan saja enggak apa-apa. Ya, kan? Kan kalau orang jualan dawet itu kan ada kan? Jualan dawet itu ada itu di kecohnya, di genduknya itu kan ada lebah. Ya kan ada lebah. Kalau begitu itu berarti betul-betul manis. Dan itu tidak ada obat gulanya. Orang itu jualan kayak gitu itu. Ya kan? Sirupnya itu kadang-kadang memakai apa? Sari manis tau. Maka kalau bapak-bapak itu beli dawet-dawet di sopi-sopi kalau no sari manis ini. Jadi agak pahit, manisnya luar biasa. Es degan itu ternyata pincok-pincok gula untuk gulanya sedikit untuk coklat tapi diisi dengan sari manis. Maka memang orang bisa tuh jahat ya, tapi sari manis. Apalagi ya itu es campur itu. Es campur ya kan. Itu kan sirup es merah kan buat sendiri ya. Itu langsung bobek ya, sari manis kayak gula sedikit ya, itu kadang-kadang gak akan gak kandung perutnya. Ya jelas ya itu kan merusak. Artinya kalau justru lebah itu enggak mau. Lebah itu enggak mau obat kimia. Iya, lebah enggak obat kimia. Makanya kan enggak ada lebah datang ke obat kimia ini enggak ada. Iya. Tapi kalau dia di pusat gula, itu ada. Bahkan pengusaha madu itu kalau pas musim kering, bulan November kan kering kerutan. Jadi itu lebahnya makan apa? Enggak ada buah-buah. Karena ini musim hujan, kalau ada kembang-kembang. Ya, Oktober ini kan. Nah, maka kadang-kadang ini. Ya. Kemudian dia beli gula, ya kan? Dikasih air, dilatih di rumahnya itu kan. Sehingga madu ini, lebahnya, dia mengkonsumsi itu. Madu asli, tapi asli gula. Bukan nasi dari kembang kampung, kembang klenteng, kembang rambutan, kembang mantel, bukan. Itu sebenarnya jadi nggak apa-apa ya. Dimakan pun sama, ya kan? Sama. Ada yang lain? Yeah.